esok kita raya. Yeah. Akidah beraya, lepas tu dikemas-kemas. Ya Allah, anak yang anak soleha. Eh, soleha pula. Hey, kau nak kubat. Oh, anak soleh, alhamdulillah ditolong kemas ya. Mama dah masak-masak. Lepas tu kakak ipar kita pun dimasak hari ni. Masak apa hari ni? Masak rendang. Rendang. Rendang original Kelantan ya. So kita tengok. Bini aku nanti. So kita tengok pom. Ini untuk lauk esok sebenarnya. Tapi mama dah masak. Tapi kita makan je lah kan. Ni kita raya macam biasa lah, makan rendang, ada telur puyuh, ada sotong. So esok adalah ketupatnya. Jadi yang baru masuk jangan lupa untuk like, subscribe dan on notification. Ting 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 ting. And kita dah main bunga api. Sebab tiap tahun memang kita akan main bunga api tau. So kali ni Akil ada beli. Tarapapapam. Ini bunga api ice cream. Bukan bunga api biasa-biasa. Sebab Akil suka beli mercun yang pelik-pelik. Yang tak pernah dibuat orang. Yang korang selalu susah tengok lah. Sebab kalau Akil beli bunga api biasa, korang akan bosan kan. So ini dia. Hello, Aki beli ni dia untuk aiskrim tau. Kone aiskrim tu dia ada yang besar dan yang kecil. Oh, so kita ada dua mercun yang Aki tak tahu mercun dia macam mana. Dia kata mercun aiskrim. So kita akan tengok sama-sama. Okay, so korang tolong like video ni, subscribe, turn on notification ni. Sebab Aki dah beli ni beratus ringgit untuk korang tengok sekali dengan Aki. Korang tak payah beli mahal-mahal. Biar Akil habiskan dulu. Okay, korang yang tengok. Okay, so ini dia. Kita tengok dulu, kita review dulu. Yang ini mini ice cream. Yang ni kecil je. Kita akan bakar yang kecil dululah. Kita tengok. Lepas tu baru kita bakar yang besar. Akil nak buka dulu. Dia tulis kat sini Happy Boom Fountain Mini Ice Cream. Dia mini eh. Mini maksudnya kecil. Bila kecil macam ni lah rupa dia. Okay, so mari kita tengok. Cara pom. Cantiknya. Dia betul-betul macam aiskrim ya. Pak. Dia macam orang makan aiskrim. Kan kita pegang aiskrim. Lepas tu jilat-jilat kan. So atas dia macam ni kosong. Tapi bawah dia ada sumbu dia. Bawah ni lah kita akan bakar. Aku rasa macam ni kot. Letak macam ni. Kan macam ni. Aku tak pastilah. Rasa macam ni kot. Kita bakar dia akan keluar kot. Api dia. Tapi tak tahu api dia besar mana. Yang ini harga dia Aki beli RM30. RM30 kot. Sebab dia ada 6. Satu dalam RM5 lah. Boleh lah. Ini RM5. Yang ini pula dia ada 2. And nama dia Happy Boom Fountain 15 inci. 15 inci ice cream. Ice cream gegasi lah. Tapi bunga api punya. Tak boleh makan ya. Budak-budak tak boleh makan. Okay, so ini yang kecil. So kita buka yang besar pula. Biasanya dah jorong semua main bunga api ya. Seronok betul nak raya. Yang ni oh RM125. Eh, diamlah orang kerja asal bola. Okey, ni harga dia. Aku nak tunjuk nanti dah kalau jumpa dia orang ni tak sempat nak review dah. So ini RM125. Okey, RM125 untuk 2 pieces. Maksudnya RM125 bagi 2 berapa bang? RM125 bahagi 2. Matematik. RM62.50 untuk satu kon yang besar ini. So kita keluarkan lah ya. Buka ini. Oh, besar weh. Oh, orang lain semua tengah sibuk main ya. Kejap lagi kita main. Tengok kita punya aiskrim macam mana. Oh, susahnya. Okey. Weh, berat weh. Berat sangat-sangat. Tarapapam. Yo. Eh, besarnya. Ini. Tapi nak bakar ni dekat sini. Ni ada dia tulis fuse. Oh, macam tu rupanya. Rabuk Aki dah terbang-terbang sana sini. Aki malah nak pakai pomade macam biasa lah. So ini yang besar punya. Ini yang kecil punya. Ui, beza eh. Ini kita keluarkan lagi. Oh, ya Allah, satu lagi. Kita bakar duit je. Tapi tak apalah, korang boleh tengok. Jom Aki pergi dekat diorang lah. Dekat family Aki. Diorang pun nak tengok kan. Jom. Nak tengok sangat kan. Okey, siapa yang nak tengok sangat ni tadi? Tak nak. Akidus tak nak. Mama nak tengok. Tengok apa? Inilah kita punya bunga api. Mama seksi.
Okey, ini bunga api kita. Mak pegang berat, berat tak? Berat tak? Mana berat. Eh, berat lah nak. Afiq kena cuba pegang. Berat tak? Kan berat. Harga dia RM125. Untuk dua kon. Ini kecil. Yang ni kecil. Aku tak tahu macam mana. Budak-budak tak boleh main benda ni. Tengok Happy Boom 15 inci besar betul. Dia ada buka ke apa macam ni? Dia sini ada fuse dia. Fuse dia. So kita bakar. Macam tu je. Rasanya dia macam bunga api pengantin kot. So kita sambut pengantin dari Kelantan ni nak. Alamak raya lagi. Baju raya tak beli lagi. Apa yang beli dah tempah. Okay, so jomlah kita pergi kat luar kita main, jom. Kita ambil yang kecil dulu. Papa nak lighter? Papa ada lighter tak? Okay, ni lighter Papa. Jom kita main dekat luar lah, jom, let's go. Uyo, berapi. Kita tak payah bazir nak beli mahal-mahal. Wah, cantiknya. Oh, depan belakang, semua ada. Wah, banyaknya. Wah. Pom. Okey, so dah tiba masanya. Kau jangan bakar yang besar dulu. Kita kenalah bakar yang kecil dulu. Yang ni. Kita bagi dia orang bakar yang kecil kat sini je. Kau tukarlah seluar. Ish, kenapa hang nak pakai seluar pendek hangpa? Ngah nampak ni. Tak yalah, dia suka tunjuk dia punya ni. Dia pakai seluar pendek ah, kita boleh tunjuk aurat. Okey. Bakar ni dulu bang. Sini. Okay. Sebab lighting kat sini. Lighting dia dekat sini je. Ha, so kita bakar dekat. Dalam boleh ya. Bakar dekat sini je, okey? Aduh. Okey, nah. Bakar orang. Sini. Bakar macam mana? Kita belakang dulu. Nak letak je. Nampak. Okey, mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, tak kena. Ni okey je bang. Dia kecil je. Serius? Dia mini. Baik mini, bismillah. Okey. Dia kecil je. Melompat dia siap ngau. Aku takutlah. Habis. Kau tak pegang aku je. Wow. Alamak. Ini boleh main langkah-langkah je. Wah. Selamat pengantin baru. Semoga kekal abadi. Bahagiah. Dah. Yeah. RM5 dah habis. RM5. Yang ini RM5 je. Ui. So dia RM5 saja. Ada RM5 besar. Okay, kita bakar RM10 dah pula. Sabarlah dia. Benda yang last, kau orang kena tengok video ni sampai habis. Okey, jom. Bakar dua-dua, lepas tu kau jalan kat tengah. Okey. Kita main dekat jalan raya lah nak. Boleh kat jalan raya, bukan jalan raya. Okey. Macam ni bang. Okey. So, kita letak sini. Kita jalan dua. Kita jalan dua lah. Kau satu kiri, satu kanan. Okey. Lighter satu lagi tak ada. Tak apa, bakar cepat-cepat boleh tak? Mana? Lepas tu kita berlari. Apa-apa. Satu. Dua. Tiga. Wow. Kau lambat. Okey. Boleh. Okey bang, jalan. Selamat. Selamat baru. Semoga. Kekal abadi. Macam itu sahaja. Okay, kita dah bakar RM10 punya. Wow. Tengok. Dia satu-satu je ke lah. Tak ada. Okay, so dah tiba masanya. Tu. Mana. Wow. Oh, lama. Banyaknya bunga api. Aki tak ada beli pun bunga api yang kuat macam tu. Sebabnya Aki rasa macam membazir, mahal sangat. So kita bazir yang ini je. Yang ni. Okay, yang ini yang besar punya. Ya Allah, tak sabarnya kita nak bakar ya. So kita buka dulu dia punya fuse. Yelah. Macam mana nak buka ni? Ni koyak kan? Koyak kan? Dari bawah. Aku tak tahu lah betul ke tidak. Hui, fuse dia besar. Jangan terkoyak kat keleping nanti koyak. Ya ke? Ya kah? Ya lah. Oh ya kah? Susah je nak buka. Slow lah. Tak boleh, dia kena buka di atas lah bang. Buka atas lebih sikit tak apa. Uish. Allah. Terkejut kakak ipar kita. Kau yang terkejut. Okey dah. Tak ada apa-apa. Okey, dah boleh buka. Okey, yang ni besar gila ni. Okay. Biasanya orang pengantin kan? Sekejap. Practice. Okay. Ambil gambar buat thumbnail kejap.
ini aiskrim kecil, aiskrim besar. Jom kita ambil gambar. Kau pegang aiskrim kecil. Eh, aiskrim besar lagi satu mana? Kat dalam rumah. Kat dalam rumah. Pergi ambil kejap, pergi ambil kejap. Ini macam bazooka pun ada. Okey, ini yang besar punya. Ini yang kecil. Nampak? So ini letak bawah lah macam ni kan. Hmm. So dia api dia tadi dia paras mana? Paras tinggi kita je kan, lebih kurang. So yang ini aku rasa dia akan lagi tinggi. Mungkin sampai ke atas sana ke, sampai ke atas yang elektrik tu ke, boleh jadi juga. So mana lagi satu? Cepatlah orang nak ambil gambar ni, ambil tentang. Semua orang dah tak sabar ni. Okey, kita tanya mama dulu. Mama rasa apa? Dia punya api tinggi mana? Kalau mama dapat teka, kita bagi mama duit raya. Haa, tinggi cepat. Mama. Tinggi mama, salah. Lebih. Sebab yang ini, yang besar punya. Yang bayangkan yang tadi RM5. Yang ini 60 lebih. Ibarat 12 kali ganda lah macam tu. Tinggi dia mestilah lagi tinggi kan. Okey, jom. Jom. Aku pegang macam ni. Bahaya. Okey, so kita ambil gambar dulu. Abang, jom kita ambil gambar. Okay. Jom, kita ambil gambar. Nah. Okey. Aku pegang ni satu lah. Satu. Eh, ni aiskrim. Aiskrim pegang macam ni kan? Haa, yang ni aiskrim kecil. Okey, senyum je. Satu, dua, tiga. Okey. Letup. Okey dah. Cukup. Dah. Okey, tak nak buang masa. Jom, kita pergi bakar. Nak bakar dekat mana? Lighter kat Papa. Papa nak lighter. Papa, rasanya kita perlukan pengawasan orang tua. Jomlah Papa tolong bakar sekali sini. Sini. Okey, kita nak bakar belah. Oh. Okey, sinilah tengah ni boleh tak, Pak? Sini ah, sini. Sini kena wire kan? Ada. Wire elektrik. Okey. Yo, dia orang semua seronok je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Eh, tak payahlah dua-dua, sayanglah RM60. Satu je. Tengah-tengah ah. Papa nak jauh-jauh. Oh, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengok. Adakah? Wow. Lah, kecil je. Selamat. Lah, betul tinggi mama je. Oh, mungkin dia lama kot. Dia tak meletup ke? Oh, yang ini memang orang pengantin punya lah. Oh. Macam tu je. Oi, kau main tendang. Dia tendang, oi. Jangan main tendang-tendang. Dia taekwondo. La ilaha illallah. Aku dah kena ambil gambar ni. Ya Allah. Oi, cantiknya. Oi, dia makin tinggi lah, Pa. Dia makin tinggi. Itu dah nasib baik tak ada dekat wire tadi. Last tu baru dia bunyi. Oi, terkejut. Oi, kau nak main tendang-tendang. Kalau dia tendang tadi meletup habislah, bahaya. Okey, so nak bakar lagi satu ke? Kita nak simpan. Kau rasa nak simpan ke? Simpan je. Lagi aku mandi, aku pakai lawa-lawa, boleh aku cuci gini lah. Oh, kan? Simpan lagi satu, simpan lah. So, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeah, dah habis dah. Akhir akan main mencur lain. Korang kena tengok video-video yang akan datang. Jadi, macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Nanti Akhir nak main mencur lain pula. Bye-bye. Yeah. Yelah. Eh, buat apa tu? Blade hit. Eh, yang kecil ni boleh? Nah.